saya dapat info dari teman di rutan itu, saya mau ada ini nih, Rosia. Siapa yang Rosia? Anton Medan. Benar kan saya tahu ya, istilahnya latar belakang seperti apa orangnya gitu. Akhirnya saya kesana tuh sama Rizky, sama beberapa jurnalis juga. Ya, saya kesana meliput, ya beres acara, saya dengerin ini dulu ceramahnya, waktu ceramahnya. Terus itu beres, kita ngobrol kan, lancar. Orangnya sih gimana ya, orangnya baik, ramah, terus kita tuh nggak sombong gitu ya, malah kita dipanggil, ayo deh sini mau kalau mau wawancara gitu kan, nah, kita samperin di situ, kita ngobrol, beliau cerita tentang masa lalunya yang memang dulu kelam dan sudah berubah gitu, sekarang bisa memotivasi para narapidana di rumah-rumah tahanan, makanya beliau datang ke sana untuk kasih motivasi supaya memang ya warga binaan tuh berubah gitu tuh, supaya bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Terus akhirnya udah beres wawancara, kita mau pergi dipanggil lagi, sini foto nih bareng sama saya nih foto gitu, takutnya saya gak ada umur kan gitu, karena kan kemarin belum lama sebelum acara itu ini Bang Joni Indo juga kan meninggal dunia gitu kan, kita juga tanya lah sama beliau gitu kan, ada hubungan seperti apa gitu, pertemanannya seperti apa sama beliau, ya beliau cerita situ, baru kita foto bareng, orangnya enak banget, malah kita yang dirangkul gitu buat foto gitu. Kalau pertama ketemu di mana sama terakhir kali ketemu? Kalau pertama dan terakhir tuh ya kemarin itu di rutan kelas 2B Serang, saat memang beliau memberikan tosia ya buat warga binaan supaya berubah. Jadi beliau didampingin sama istrinya karena di sana juga mungkin ini apa udah ini habis sakit ya, jadi kalau untuk tosia berdiri tuh beliau susah, akhirnya pakai kursi. Cuman karena saya sempat minta biar fotonya memang agak bagus ya, akhirnya beliau usahain untuk berdiri, beliau ya pokoknya ngasih tausiah buat warga binaan di rutan kelas 2B Serang itu. Ya pasti orangnya baik banget, itu jadi kesan saya pertama dan terakhir gitu, apalagi pas dengar kabar beliau meninggal tuh langsung saya jadiin status WA gitu.